Bantu channel ini dengan cara klik subscribe di bawah. Terima kasih. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's breaking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone. Oke, sebelumnya saya nggak maksa untuk kalian untuk ikut giveaway ini atau enggak, itu terserah kalian ya. Yang penting kalian subscribe, oke? Yang ikut silahkan ikuti instruksi. Oke teman-teman, sebelum videonya mulai, gua mau bagi diamond gratis dan alok ya buat kalian. Syaratnya tuh gampang banget ya, cuma subscribe channel ini, lalu nyalakan loncengnya, share video ini sebanyak-banyaknya, like video ini agar tembus 2000 like dalam sehari, lalu komen ID dan nickname kalian di komentar ya. Jadi kayak gitu gampang banget ya. Selamat menyaksikan video ini. Yo yo yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel Meo Barbar. Oke teman-teman ya, di sini seperti biasa, di sini saya akan membahas info dari game Free Fire Battleground ya teman-teman ya. Jadi sebelum kalian nonton video ini ya, alangkah baiknya klik dulu ya, klik dulu tombol subscribe tuh gampang banget ya. Klik subscribe lalu aktifkan lonceng notifikasinya teman-teman ya. Terima kasih banget yang udah support saya sampai 80.000 subscriber ini cuy ya. Makasih banget ya. Tanpa kalian channel ini nggak dapat berkembang sampai sekarang. Dan bagi yang baru subscribe, terima kasih ya. Terima kasih juga. Semoga kalian betah nonton di channel ini cuy ya. Terima kasih. Oke, langsung aja di sini kita bahas. Oke, bahas yang pertama ya. Kita bahas sini yaitu tuh event top up katana ya teman-teman ya. Ini katana krono ya teman-teman ya. Padahal eventnya mau hampir selesai ini tuh. Jadi nanti tuh ini kemungkinan bisa keluar event kayak gini ataupun event top up cuy ya. Event top up terbaru kayak gitu teman-teman ya. Tapi di luar negeri itu atau di server luar itu ada yang munculnya event kayak gini dan ada munculnya event top up cuy ya. Jadi kita enggak ya, kita bisa kira-kira kalau enggak muncul di sini ya enggak ya di event top up itu ya, event top up ya, bonus top up 100 diamond kalau enggak salah teman-teman ya. Di server luar kalau enggak satu 100 diamond atau 80 lah, saya lupa cuy ya, 80 120 ya. Nah ini kalau event tuh kayak gini cuy ya, saya ini isinya tuh kayak gini cuy, ada es kepalnya udah keluar ya cuy ya, terus ada tas kayak gini cuy ya, ada emote juga, emote apa joget ini apa namanya, ini emote legend pokoknya ya. Oke kayak gitu, tapi screenshot yang top upnya saya udah hilang cuy ya, pokoknya antara ini event ini atau event top up cuy ya, jadi tungguin aja cuy. Oke okay lah bro. Oke, kita main sebentar dulu cuy ya, sebelum kita bahas event-event selanjutnya yang keren-keren ya cuy ya, dan senjata-senjata yang keren-keren ya cuy ya. Oke, kita kill satu dulu git, baru kita bahas lagi cuy ya. Gimana orangnya tadi? Aduh sakit kali ini orang. Oke, headshot palanya pecah cuy cuy. Oke teman-teman, kalau udah ngekill ayo kita bahas sekar ibu Evo ini cuy ya. Nih keren cuy ya. Kita lihat previewnya dulu nih ya. Nah, jadi kalau kita ngekill itu keluarnya hijau cuy kayak gini cuy ya. Aduh ini lebih keren cuy, karena kalau warna merah itu lebih kelihatan daripada yang apa event yang AK 2 juta itu ya, AK apa Budrako ya. Jadi ini sekalinya Evo keren cuy ya. Tapi saya kayaknya saya enggak pengen dapetin ya, kalau dapat ya syukur, kalau enggak ya enggak usah itu ya, karena saya udah ada sekar Titan itu ya. Jadi buat apa saya punya sekar yang keren-keren, saya sudah punya Covid sama sekar Titan kayak gitu teman-teman. Nah ini lebih tepatnya kayak gini cuy ya, nanti ku beri apa namanya start ya, start atau level-levelnya tuh gimana aja cuy. Oke jadi ini efek hiu cuy, kan kemarin naga, kalau ini hiu. Nah ini cuy, nih pertama tuh biasa aja cuy, pinggirannya tuh enggak ada cuy ya. Nanti pokoknya ada level-levelnya ya, kayak AK Blue Draco cuy ya.
Nah kayak gitu. Nah ini tembakannya tuh kayak gigit cuy ya, kayak gigit tau. Keren banget ini, paling keren ini cuy ya. Kalau ngekill keluar ininya tuh keren banget cuy. Nah keren banget cuy ya. Ini apa emotnya cuy. Nah wanya ditantangin cuy ya. Tapi lebih kerenan yang AK cuy ya emotnya. Nah terus ini faded wheelnya tuh kayak gini, isinya tuh antara ini ya. Ya bisa aja diganti oleh Bulgar ya atau oleh GM Indonesia cuy ya. Jadi tungguin aja pokoknya, bentar lagi keluar lah ya pokoknya ya. Ini juga Bermuda Remaster juga cuy ya. Oke terus tinju ini cuy, ini tinju ini juga akan keluar cuy ya, keluar di server Indo cuy ya. Oke tungguin aja juga. Kok ini nggak keluar-keluar ya, padahal ini udah lewat Christmas cuy ya. Kok nggak keluar-keluar ini cuy. Lah kan terus apa, Free Fire bis udah mau collab ya, udah mau collab sama One Punch Man lah. Ini tinjuannya cuy ya, skin fishnya cuy kayak gini, keren cuy ya. Nah ini belakangnya juga ada One Punch Man nya tuh ya. Jadi di FP Garena juga udah ngeluncurin banner atau gambar mau collab sama One Punch Man ya. Jadi kemungkinannya eventnya setelah 1 Januari cuy ya. Jadi kita tungguin aja event-event kerennya yang akan datang cuy ya. Nah ini keren-keren. Oke lanjut aja. Terus ini ada ini apa namanya, SG One Punch Man ini cuy. Saya videonya udah ada tapi kehapus cuy ya. Jadi ini saya cepet-cepet bikin video ya, karena udah lama nggak bikin video cuy ya. Jadi maaf banget cuy ya, karena sibuk cuy. Sibuk karena mau, saya udah kelas 12 cuy ya, udah mau kuliah cuy. Jadi fokus belajar ya. Jadi maaf kalau apa namanya nggak fokus bikin konten. Terus ada mungkin karakter gratis juga 1 Januari ya. Jadi kita nggak tahu cuy ya, ini benar atau enggak, ini dapat custom room 10 juga cuy ya. Nah ini keren cuy. Moga aja magic cube ya temen ya. Kalau bisa sih magic cube ya. Terus ada incubator M1887 ya. Tapi sebelum ini keluar itu akan keluar ini dulu apa, incubator P90 cuy ya. Incubator P90 ya, jadi senjata terbaru cuy. Jadi kita tungguin aja senjatanya cuy. Lebih keren lah ini cuy. Ini keren banget cuy ya. Ini kita tungguin aja cuy. Wow, aduh. Saya kira inkubator yang sekarang itu mau meluncur MP40 cuy ya, tetapi ternyata tidak cuy ya. Gak muncul MP40 yang inkubator cuy, pada keluarnya yang bundle itu apa ya namanya, Gravity cuy ya. Aduh. Padahal aku mau buang-buang ini apa namanya, inkubator token, itu token apa, voucher ya cuy. Nah ini efek-efeknya udah aku terangin di video-video sebelumnya itu ya. Jadi bagi kalian yang nggak tahu itu silahkan tonton-tonton video sebelum ini cuy ya. Kan banyak banget saya udah bahas-bahas ya, tinggal pilih aja teman-teman ya yang ada di banner dari itunya apa videonya cuy ya. Kan kalian bisa lihat ya teman-teman ya. Oke kayak gini cuy ya. Oke subscribe dulu teman-teman ya, karena ini mau berakhir videonya, subscribe dulu cuy. Oke kita bahas langsung ini bundle ini apa namanya, es kepal ya. Ini kemudian bonus top up juga cuy ya, tapi Christmasnya udah lewat cuy ya, jadi gimana gitu ya, karena kebanyakan event cuy. Nah kayak gini cuy ya, Santa Claus ya ini ya, kalau misalnya Santa Claus ya bawa ini apa namanya, Jack Lantern ya, atau yang ada di Halloween gitu. Oke terus ada ini MP40 evolusi atau senjata evo ya. Jadi kemungkinan ini keluar setelah Scar itu ya. Jadi kita tungguin ini MP40 itu keren cuy kalau keluar. Oke kita tungguin ini aja cuy ya, karena lebih keren, karena dan saya belum punya MP40 yang incubator ya. Oh ya kalian udah beli ini belum ya? Saya cuma beli elite pasnya doang cuy. Terus irit ke event One Punch Man ya, karena keren-keren ada SG itu ya, M1887 ya. Jadi simpan teman kalian, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini sebelum ninggalin videonya. Dan bye and see you di next video. Bye.